Sosialisasi Penyebaran Daerah Provinsi Sulsel. Selebesmagazine.com. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari disambut meriah, bagikan tanaman buah ke warga Buaka. Baru, Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika SH yang berkunjung dalam rangka sosialisasi peraturan daerah Sulsel ke Dusun Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini tampaknya digelar sederhana, namun antusiasme warga yang berbondong-bondong datang mengikuti kegiatan tersebut sehingga berujung meriah. Sosialisasi Andi Ina Kartika di Buaka terlaksana terangkai dengan kegiatan warga Dusun Buaka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77. Andi Ina Kartika Sari SH selaku Ketua DPRD Sulsel yang dampingi Idarmi Tenri pada Batwi PLT Kepala Benih Pertanian Hortikultura Sulsel, Airin Nisar SPM, HRM. Akademis Pertanian serta H. Rusdi Cara anggota DPRD baru dari fraksi Golkar Kabupaten Baru, membagikan beragam jenis tanaman buah kepada warga Dusun Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Pemberian tanaman buah-buahan ini seperti buah mangga, durian dan rambutan sangat diminati warga Buaka. Demikian Selebes Magazine Anis Adriadi memberitakan. Selebes Magazine, mantap.